guys, welcome to Saint Mary 2. Nah, ini dia sekolah kita. Hari ini kita lagi ngadain lomba BKSN dan Sumpah Pemuda. Kalau mau tahu lanjutannya, let's join us. Itu masih nomor berapa? Itu masih 1 sampai 11. Nah, sekarang kita lagi di depan kelasnya poster digital dan poster manual. Kalau mau tahu kegiatannya, ikutin aku yuk. Nah, sekarang kita mau wawancarain salah satu pesertanya. Ayo. Vin. Lagi buat apa? Buat poster. Kamera. Temanya apa? Kita belajar sebagai penjaga bumi. Asik. Kaika. Ya. Lagi buat apa? Gua lagi buat poster manual. Temanya tentang pelajar sebagai pelindung bumi. Kita ke kelas lainnya. Nah, sekarang aku lagi sama peserta dari musikalisasi puisi dan kita bakal mewawancarainnya. Jadi, gimana pesan dan kesan kamu setelah mengikuti musikalisasi puisi ini? Jadi, thank you sebelumnya. Nah, awalnya itu saya dan teman-teman saya baru saja mengikuti musikalisasi puisi. Awalnya tuh kita deg-degan banget karena memang kita mengikuti latihan ini hanya membutuhkan beberapa hari saja. Namun puji Tuhan kita bisa menampilkan yang terbaik dan semoga itu bisa menjadi manfaat buat kita tentunya pemuda bangsa untuk melestarikan bahasa dan juga musik di Indonesia. Oke, makasih ya. Sekarang kita lanjut ke kelas lain. Nah, sekarang aku lagi sama peserta lomba Mazmur. Sekarang kita bakal wawancarain dia. Nah, sekarang aku lagi sama peserta lomba lektor. Jadi gimana pesan kesannya setelah mengikuti lomba? Lega karena udah selesai tampil. Bakal menang atau enggak? Kayak rasa-rasanya gitu. Feelingnya sih enggak. Oh, oke. Okay. Makasih. Iya. Sekarang saya bersama peserta lomba lip sync. Ya, bagaimana pesan dan kesan Anda? Pesan dan kesan saya senang karena bisa selesai dengan baik dan benar walaupun ya ada sedikit salah lirik sih. Ya, terima kasih. Sekarang kita lagi di ruangan lab multimedia yang isinya tuh anak-anak lomba vlog. Nah, mereka pada lagi naik, jadi kita lihat suasananya. Nah, itu guys, musuh-musuh kita. Itu juga yang di belakang. So guys, thank you udah nonton video kita. Dan jangan lupa buat hargai jasa para pahlawan dan selalu menggunakan bahasa daerah. Makasih. Nah, sekarang aku lagi sama peserta lomba lektor. Sekarang aku lagi sama peserta lomba mazmur yang udah selesai dan sekarang kita bakal mewawancarain. Gimana pesan kesannya habis ngikutin lomba mazmur?